beliau adalah orang yang kalau dibacakan kitab Allah, beliau akan sangat mendengarnya dan sangat mempertimbangkannya. Kalau dibacakan ayat Quran. Hana meketek Umar dengar ayat Quran. Ya. Ketika dinasihati dengan ayat Al-Quran. Betullah Hur ini orang yang pintar mengetahui bagaimana psikologi Amirul Mukminin. Kalau beliau sedang marah sangat, maka dinasehati dengan Al-Quran lebih layu. Nabi pegah kerok, punya Umar meninggal pintu fitnah dah. Betullah, setelah Amirul Mukminin meninggal beliau ditusuk karena fitnah, setelah itu terjadi fitnah yang lain. Tapi beliau dianggap tidak adil. Seorang penguasa, seorang pemimpin, dan kita juga secara umum, tidak mampu membuat semua orang itu ridho dengan kita. Tidak ada kemampuan kita membuat orang semua senang dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار سبحانك لا علم لنا اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين أما بعد. Ikhwati fillah, saudaraku seiman dan seakidah, masjid jamaah masjid Baitur Rahman Luksemawi yang Allah muliakan dan Allah sayangi, Allah rahmati selalu. Alhamdulillah, begitu juga jamaah GPS ya, kasih tahu semalam yang juga ikut berhadir bersama dengan kita pada subuh yang berbahagia ini. Kita melanjutkan kajian kita membahas tentang perbaikan masalah sosial, kehidupan sosial kita yang lebih baik ke depan. Pada subuh ini saya mengetengahkan kisah masa sahabat, kisah yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kisah ini adalah kejadian dengan sahabat Nabi. Ini adalah merupakan sebuah asar riwayat daripada sahabat Nabi yang menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita, makanya dituliskan dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang hal ini. Ini juga masalah sosial, masalah politiknya. Kisah ini tentang Sayyidina Umar bin Khattab bersama dengan beberapa sahabat. Pada saat Sayyidina Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin. Qadima Uyainah bin Hisn bin Huzaifah bin Badr fa nazala ala ibn akhihi al-Hurri Hur ibn Qais bin Hisn wa kana min an-nafar alladhina yudnihim Umar. Jadi Ibnu Abbas menceritakan, ini kisah diceritakan oleh Ibnu Abbas. Datang ke Madinah seorang bernama Uyainah bin Hisn bin Huzaifah bin Badr. Datang seorang bernama Uyainah ke Madinah. Fanazala ala ibn akhihi al-Hurr ibn Qais bin Hisn.
Lalu dia singgah di rumah anak saudaranya yang bernama Al-Hur bin Qais. Namanya siapa? Al-Hur bin Qais. Jadi Uyainah datang ke Madinah, singgah di rumah anak saudaranya. Berarti bahasa kita adalah keponakan, anak abang atau anak adik. Ya. Nama keponakannya siapa? Hur bin Qais. Siapa keponakannya ini? Siapa keponakannya ini yang tinggal di Madinah itu yang dia singgahi? Ibnu Abbas menceritakan siapa Hur bin Qais ini. Wa kana minan nafaril ladzina yudnihim Umar. Hur bin Qais ini atau anak kumun daripada Tengku Uyainahnya. Ini adalah minan nafaril ladzina yudnihim Umar, di antara orang-orang yang dekat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang pada saat itu Umar adalah sebagai khalifah. Jadi minan nafaril ladzina yudnihim Umar, termasuk orang yang dekat dengan Umar, yang Umar pada saat itu adalah khalifah. Ini dia Hur bin Qais yang disinggahi oleh Uyainah. Wakana, kemudian Ibnu Abbas menceritakan lagi siapa Hur bin Qais ini. Wakana al-qurra ashabu majlisi Umar wa musyawaratih. Kita dapat info tambahan lagi. Hur bin Qais ini kana al-qurra, wakana al-qurra. Beliau termasuk qurra. Qurra, istilah qurra pada masa itu, qurra itu orang yang berhubungan, bahasa kitanya qari, ya. Punya qari apa? Yang qari. Punya qari apa maknanya? Orang yang jarang baca Quran. Kan yang galak pajuk qari, kan? Qari itu berarti orang yang pintar baca Al-Qur'an, berhubungan dengan Al-Qur'an. Wa kana al-qurra, beliau ini qurra. Qurra itu masa para sahabat dimaknakan qurra itu istilah untuk orang yang pintar dengan Al-Qur'an. Dia menghafal Al-Qur'an, dia juga yang memahami makna-makna Al-Qur'an, memahami seluk-beluk Al-Qur'an. Rujukan bidang Al-Quran itu qurra dianggap pada saat itu. Jadi para sahabat yang menjadi rujukan Al-Quran itu dianggap qurra, ahli bidang Al-Quran, menguasai semua hal tentang Al-Quran, asbabun nuzulnya kah, maknanya kah, tafsirannya kah, kemudian kiraatnya, berbagai macam kiraat Al-Quran, semua dipahami. Kalau kita tanya tentang ayat ini, beliau tahu ayat ini tentang ini, ayat ini tentang ini, permasalahan tema-tema ini berhubungan dengan tema ini, ayatnya apa? Tahu. Pokoknya jadi rujukan. Itu namanya Al-Qurra. Di dalam ini sedikit kita bicara tentang ini. Beda dengan masa kita hari ini. Kita dengar ada nama qari. Qari itu adalah yang urun carang qari. Qari apa maksudnya? Yang carang baca Quran. Baca Al-Quran saja. Memahami mungkin beberapa kiraat dalam bacaan Al-Quran, tapi tidak tahu arti kadang. Tidak identik qari itu memahami arti. Kalau kita tanya ayat tentang masalah tertentu, enggak tahu juga ya ayatnya apa. Kalau kita tanya tentang satu ayat maknanya apa, qari itu kadang tidak tahu juga. Jadi pintar dalam ini saja itu namanya qari. Dan ada istilah lain juga hari ini yang populer baru-baru saja, istilah Al-Hafiz. Al-Hafiz itu apa arti Al-Hafiz? Yang hafal apa? Kan depo dia rendon. Ini istilah kita nyoba baru. Enggak ada istilah ini dipakai zaman dulu. Apalagi masa sahabat, Al-Hafiz itu orang hafal Quran. Enggak, yang hafal Quran namanya qurra dulu. Jadi Al-Hafiz ini hari ini populer, istilah Al-Hafiz untuk yang
menghafal huruf-huruf Al-Quran, hanya menghafal huruf Quran, tidak menghafal makna. Ya, si nehafai tiat huruf, misal abasa watawalla, le huruf abasa watawalla apa? Anja'ahul a'ma. Jadi huruf itu sanggup dia hafal. Tapi makna anja'ahul a'ma, siapa a'ma itu? Oh, nyan huji dulu. Berarti huruf mana nafai dulu. Jadi al-hafiz istilah baru, bahkan di Arab saja tidak diidentikan orang hafal Quran dengan al-hafiz, apalagi ditaruh nama setelah nama seseorang. Nya beliau Ustaz Fulan al-hafiz. Kalau dalam ilmu hadis, al-hafiz ada. Al-hafiz itu yang menghafal lebih daripada 200 ribu hadis. Al-hafiz seperti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ya. Itu kalau bilang hafiz, kalau bilang al-hafiz dalam ilmu hadis sudah, itu sudah luar biasa. Nyan hana hana soik, hana toik kohli ukirnya, nyan al-hafiz. Benar-benar istilah al-hafiz hari ini dipopulerkan. Mungkin kita suka menulis hanya gara-gara suka ada pegak-pegak kerana di Arab mendang hanaikun istilah yang hafal Quran yang al-hafiz beliau hana. Istilah al-hafiz itu berat, ya, berat al-hafiz itu. Ya, tapi ini mau saya kasih tahu bahwa ini istilah baru ban-ban mendang masa muda abu-abu tuan-tuan nak dengar al-hafiz untuk yang hafal Quran kan hana, ya, lawik-lawik nyawa mendang. Ya, yang istilah baru dan mungkin di Indonesia dan juga di Malaysia mungkin populer istilahnya. Yang istilah baru tanya pegat. Ya, tidak diidentik dengan demikian. Ya, wa kana al-qurra ashabu majlisi Umar wa musyawaratih. Kemudian Ibnu Abbas menceritakan lagi bahwa Hurr bin Qais ini adalah di antara orang-orang yang masuk dalam majlis musyawarah Umar. Tim penasehat Umar bin Khattab yang menjadi khalifah. Ya, nampak. Hurufnya Qais. Kuhulan kanu au syubbanan. Jadi, tim musyawarah Umarnya kepada ahli Ibnu Abbas. Kuhulan kanu au syubbanan. Masuk di dalamnya adalah orang-orang yang kuhul. Kuhul itu orang yang sudah 40 tahun lebih ke atas. Au syubbanan. Atau yang lebih muda dari itu. Jadi dapat informasi tambahan yang ditanya bahawa Hurr bin Qais ini ahli musyawarah Umar, tim penasihat Umar bin Khattab. Dan tim penasihat Umar bin Khattabnya termasuk orang yang kuhul 40 tahun ke atas ada di situ, dan 40 tahun ke bawah juga ada, yang golong 40 tahun bin Najib. Yang ahli musyawarah Umar bin Khattab yang merupakan Amirul Mukminin. Hurr bin Qais ini kira-kira tamam tim urung tua, kelompok urung tua atau kelompok anak muda? Tamam puk peluh wata atau puk peluh yuk ini? Kira-kira muda apa kan? Anak kumuan ke? Nak buah ke? Bunuh abuah ke yang jak bagian abuah ke? Berarti kayaknya macam muda. Ya? Jadi beliau termasuk tim muda. Dalam tim musyawarah Umarnya beliau termasuk adalah yang muda sekali. Lihat bagaimana Umar bin Khattab di dalam tim penasehat beliau itu ada anak muda. Anak muda le pengalaman. Ha? Na pengalaman udik. Ana ada ko. So lebih le, mana lebih banyak pengalaman hidup anak muda dengan orang tua? Orang tua lah. Mampakan dia perlu ini. Nakalah Umar dia perlu. Pada saat kita merasa bahwa yang penting pengalaman-pengalaman, enggak. Dalam tim musyawarah bukan cuma perlu pengalaman, tapi perlu adalah apa? Perlu juga orang yang mampu memikirkan solusi masalah baru hari ini apa. Mungkin orang tua banyak pengalaman masa lalu sehingga dari situ bisa diambil ibrah. Tapi ide baru bagaimana dengan masalah ini, itu anak muda yang lebih paham. Yang baru, new yang hana lo awai dapat gol kiman. Yang biasa anak muda, karena apa? Dia hidup untuk masanya sekarang. Allah menciptakan dia untuk masa dia sekarang. Sedangkan yang tua punya pengalaman masa lalu
dia ambil ibrah untuk hari ini. Nyan be, lagi nyan hanje. Kamu kada je mun kaya. Hazi. Urang awai ngan urang ino na sama pak hidup beda. Ya. Anak muda lebih paham tentang masalah. Lihat Umar bin Khattab ahli musyawarah beliau masuk kedua hal kedua ini. Jadi hana istilah yang tua-tua mendang yang sama umur dengan ganyan tidak masuk tua muda. Umar bin Khattab ahli musyawarah beliau ya. Faqala Uyainah li ibni akhihi. Yang lanjut cerita Ibnu Abbas ceritakan bahwa Uyainah Abu Al-Bunawnya qala li ibni akhi, beliau berkata kepada anak kemun ganyan, kepada keponakan beliau, ya ibna akhi, hal laka wajhun inda hadal amir fatasta'zina li alaihi. Ya ibna akhi, hai anak kemun lun, keponakanku, bukankah engkau dekat dengan Amirul Mukminin? Ya, ngedupuhi kenya anak kemun ke? Penasehat inti Umar, orang dekat dengan Umar bin Khattab, seorang Amirul Mukminin. Hal laka wajhun inda hadzal amir fatasta'zin li? Ya. Jid, bisa enggak engkau minta izin aku jumpa dengannya? Ya. Hai siro Amirul Mukminin, siro ber khalifah. Anak kumun urang tau ngan khalifah. Tiga-tiga dah jauh kota Madinah. Nah, cara merupak dengan Amirul Mukminin. Nah, kiban cara? Melalui anak kumun. Ya? Melalui siapa? Nah, anak kumun roh yang dikentu oleh kota, anak kumun ni. Nah. So, tu, yang jauh-jauh asisten-asisten oleh kota, ya, anak kumun lah. Ya. Menyenang anak kumun ni, nah, dia merupak itu. Nah, ha? Nah cara? Ya, mungkinkah aku berjumpa dengan Amirul Mukminin? Fatas ta'zin li, bisa kamu minta izin Amirul Mukminin aku jumpai? Man sawrona? Ya, mana dengi-dengi ya? Sawrona yang merupakan Amirul Mukminin. Hai kata anda, anda kumun lon. Ya. Nah, baik. Lalu, qala sa'astazin dhalik sa'astazinu laka alaihi. Qala Ibnu Abbas fasta'dhana li Uyainah. Lalu anak kumun man abua tiga gua kerja. Ya, abua tiga gua kerja kiban. Gehendra astazinu lak. Akan saya akan minta izin kepada Amirul Mukminin supaya engkau bisa berjumpa. Ya, berarti memang ni beliau orang dekat dengan Amirul Mukminin dan beliau sayang kepada Abu Aga, ya, tiga gagana jak berempat, beliau minta izinlah kepada Amirul Mukminin untuk jumpa dengan Abu Abli, dengan Abu beliau ini, ya. Fastazana li Uyainah, mintalah izin si keponakan ini untuk Uyainah iaitu Abu beliau jumpa dengan Amirul Mukminin. Ya. Sedikit pelajaran kita lihat di sini. Uyainah ini bukan siapa-siapanya, bahasa kita orang biasa, datang dari luar Madinah, ya. Kebetulan alhamdulillah anak kemun ganyan adalah seorang dekat dengan Amirul Mukminin, penguasa terhebat di dunia Islam pada saat itu. Beliau ingin jumpa. Jumpa melalui orang dekat dengan Amirul Mukminin dan orang dekat dengan dia. Hari ini itulah yang kita sebut dengan apa? Naling. Saya punya sanak saudara saya itu dekat dengan penguasa. Jadi untuk jumpa dengan penguasa, biasanya hari ini seperti itu enggak? Punya orang dekat, lun tau dengan ganyan, ganyan tau dengan je. Akhirnya lun bisa tembus gini. Ya. Jangan kenal dengan ganyan. Hah? Kalau kita lihat kisah ini, zaman dulu ada begitu juga. Ada berarti Ustaz. Ya, Bang. Berarti melalui link dong kita dekat dengan penguasa, orang dekat. Ya, ini hubungan kemanusiaan yang semalam kita katakan. Ya, solidaritas yang kita katakan tadi. Cuma bedanya apa?
Bedanya adalah hari ini kalau dibilang ada link, ada orang dekat, ada orang dalam, ya, orang dekat, orang dalam, identik. Kalau dekat dengan penguasa, ada orang dalam, ada orang dekat, maka seseorang itu bisa mendapatkan yang bukan haknya. Yang bukan haknya bisa dia dapatkan. Bahkan dia bisa menggeser orang lain, mengambil hak orang lain. Kalau dulu dekat dengan penguasa yang seperti ini, untuk mendapatkan hak dia, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Kita dekat memiliki link untuk kita mendapatkan hak kita. Dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, anak kemudian kaya pegah bahwa nyom, mendukung, habis urusan. Sesuai dengan prosedur yang berlaku. Saya punya seorang dekat di situ. Dan orang lain yang enggak dekat juga bisa akses. Bagi seorang penguasa juga masa dulu, dia dekat dengan orang yang dekat dengan dia, yang dia kenal juga dekat dengan orang yang tidak dia kenal. Hari ini aibnya yang toto daduri, yang hana tau hana perleng dia, hana murusan. Ini yang menjadi aib hari ini. Aibnya ada di situ. Pertama adalah ketika dibilang ada orang dalam, ada orang dekat, dengan orang dalam, orang dekat bisa mendapatkan yang bukan haknya. Ya, je gesek kena, je gesek gede, je pubuk kiban mohon, itu yang menjadi negatif. Begitu juga maknanya adalah seorang penguasa ada dia dengan orang dekat, dia hanya kenal orang dekat saja atau orang yang na laginya, sedangkan orang yang itu yang lain dia tidak mau tahu. Nah, ini yang menjadi aib hari ini. Zaman dulu tidak seperti itu. Jadi hanya dapat oh zaman awal sama lagi kita nyong, hana sama lagi kita nyong. Hana mungkin walaupun orang dekat bisa mengambil yang bukan haknya, enggak bisa. Nah, begitu. Itu perbedaannya. Lalu kemudian pelajaran bahwa Umar bin Khattab Uyainah ketika minta kepada keponakan beliau untuk jumpa Amirul Mukminin, beliau bilang bahwa mungkin kamu minta izin aku jumpa. Kemudian keponakan beliau bilang, aku akan minta izin kepada beliau. Kalau beliau memberikan izin, kita jumpa. Minta izin. Seorang penguasa yang dia merupakan figur publik, walaupun dekat dengan kita, kita harus menghormati dia seorang figur. Sedekat-dekat apapun saya dengan dia, saya harus minta izin dulu. Itu adab. Minta izin membawa orang yang dia tidak kenal. Saya tidak bisa membawa orang yang tidak dia kenal untuk saya perjumpakan sebelum saya dapat izin dari dia. Walaupun itu sahabat dekat saya, walaupun itu keluarga saya, tapi beliau adalah seorang petugas publik, seorang yang punya fungsi mengurus banyak orang, punya privasi pribadi juga. Hari ini, maaf cakap, ini kritik sosial kita juga. Ya, yang wali kota itu yang ngentol udah wae. Han patre ku telepon ino ino aja. Telepon. Perle pegah baru ino, perle au telepon. Nahan kala. Yang ngono wae ya. Ana ke mon lon ya. On ke mon ron yang nya. Ah telepon apa? Ah, pu perle pegah baru. Ana laki-laki ini. Pedeh gahro. Ana adab. Kita tidak beradab begitu. Adabnya minta izin. Bahwa walaupun ada kemauan dekat, walaupun orang dekat dengan kita, tapi dia tidak kenal orang ini. Ada yang mau ngomong, sempat ngomong sebentar. Siapa itu? Orang dekat, ya, kawan Abuwa, kawannya. Jid berapa? Oh, maaf, Abuwa, ada sempat nyo dengan sibuk. Oh, kajit, kenapa? Baik. Apa, nyo belum sempat ngomong. Ya. Bukan dah pegah-gah orang yang ya, menampakkan bahwa kita dekat dengan itu tanpa kita melihat privasinya, tanpa kita minta izin. Izin tetap, adab harus kita jaga dengan petugas publik. Ya. Tidak boleh kita melanggar adab itu.
ada privasi yang harus ini. Kalau dia mengatakan enggak, ya enggak. Walaupun orang dekat dengan kita, kita tahu bahwa dia punya sebagai seorang yang memiliki hak tersendiri dan dia juga adalah seorang yang terhormat, terpandang. Sedekat-dekat saya dengan dia, saya harus ada adab yang saya ini. Jadi enggak boleh sembarangan. Saya bawa orang, apakah bawa perlu mempoknya? Jak di dekat londra. Pohonnya jak di dekat londra. Tenam tu. Nyau pati ngelun, nyau menung. Nyau balik kota ngelun, menung. Nyau gubernur ngelun, lagi nyau. Jak di dekat londra. Tenam tu. Hancur. Hanya hadap nanya lagi nyau. Bapak pati, bapak gubernur, atau suam ada bapaknya, bapak haji, atau suam ada man katanya, kau cek pejabat mungkin. Nyau nangan tau ngelun. Kena merumpuk dengan drone penting. Tiat. Jut merumpuk. So amannya, oh nyo 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 nyo. Sangat apa yang orangnya? Oh sangat apa yang sangat nyo? Aduh anak, ya itu hak dia. Kita hargai itu hak dia, walaupun dia kawan dekat kita. Itu maknanya minta izin. Ya. Nanti kita akan lihat di akhir kisah betapa bermakna minta izin ini. Minta izin ini. Walaupun kawan tau kita nyo. Mentau kita nyo, itu ikannya anak tau kita nyo. Yang tanya mudurinya. Maka itulah penting minta izin. Ya, sedikit perbaikan dalam ta'amul dan muamalah kita hari-hari. Lalu kemudian falamma dakhala, nah ketika masuk Uyainah Abu Aga, karena sudah minta izin Amirul Mukminin, kasih izin, silakan bawa, boleh jumpa. Nah, sudah dapat izin. Falamma dakhala, ketika masuk Uyainah jumpa dengan Amirul Mukminin pertama kali, orang biasa, rakyat biasa, merumpok dengan Amirul Mukminin, dikasih izin jumpa, jumpa, udah khusus lah, bertiga saja di situ, enggak ada orang lain, kan berharga adat. Merumpok presiden, leher dalam tempoh kamar. Tanya tingkat presiden ronyo, dalam di istana, leher dia merumpok takai. Kiban. Apalagi ini Amirul Mukminin. Falamma dakhala al-qal, ketika masuk dan jumpa qal, berkatalah Uyainah ini. Apa dia bilang? Ya Ibn al-Khattab, wallahi ma tu'tina al-jazla wala wa ma tahkumu bainana bil 'adl. Ya Ibn al-Khattab, wahai anak Khattab. Ya, gekeun le Uyainah ke Amirul Mukminin. Kan Amirul Mukminin gekeun. Bujin? Ya Ibn al-Khattab. Kerana Nabiyah kehoi. Ya. Ya Ibn al-Khattab, wallahi ma tu'tina al-jazla, demi Allah engkau tidak memberikan apa-apa untuk kami. Wala tahkumu bainana bil 'adl, dan engkau tidak memerintah secara adil. Hana ade rona, siapa dan nak menunjuk ke kamu? Ya haba menandemang pun. Gehei lamkan ya Amirul Mukminin. Pusi gehei ya Ibn al-Khattab. Nya bahasa orang Aceh kami mainan dia, ha? Ha? Bawa-bawa nama ayah, ya? Apa arti bawa-bawa nama ayah? Ya? Merendahkan, ya? Mainan dia, baik mainan dia, punya bungeh bungeh keluar mendang, baik bungeh kaya halul. Kau ulangi dia. Begitu masuk langsung mengatakan ini. Ya Ibn al-Khattab, engkau tidak memberikan kepada kami. Mana Nabi tepuk ke kemudian? Wala tahkumu bainana bil adl, dan engkau tidak berbuat adil. Nyan kejadian. Hur pun hana kita nyam dengan nyan pernah pasal yang muar jana dunia merumpuk pernah miak pegah. Hana roh kita nyam. Tidak sempat ditanya sama abuannya mau bilang apa sama Amirul Mukminin, enggak ada. Itulah penting minta izin. Ya, penting minta izin dulu. Ketika terjadi yang seperti ini, nah. Inilah kayak kalau lagi ini. Moyang tamenya you tambang ikut, jak ikut lu ngono. Terus kena mengacau lagi yang tu kiman kejadian. Langsung kena pecah kan? Withdraw ke hanya ke tim le. Kami orang yang hanam obat. Tapi kalau lagi izin, protokolnya sesuai. Dah minta izin, dah nak kena terima, hanan pegah tak apa-apa. Ilo pihak hanan lupa ke dia.
Kejadiannya apa? Nah, faghadiba Umar. Umar marah. Langsung ditodong dengan perkataan yang seperti itu yang memicu emosi. Umar marah. Faghadiba Umar. Umar marah dituduh seperti itu. Enggak memberikan apa-apa, kemudian enggak berbuat adil dengan orang yang beliau tidak kenal, masuk juga secara privasi begitu. Bungeh antara mukminin, mohon begitu. Tersulut emosi beliau, faghadiba Umar. Hatta hamma an yuqi'a fihi. Diceritakan Ibnu Abbas, hatta hamma an yuqi'a fihi. Sampai Umar marahnya beliau, sampai beliau ingin bahasa orang Aceh gepeduk, getakan. Hebat apa kan? Gepeduk, getakan itu arti memberikan respon spontan untuk menghukum orang ini. Yang bahasanya tidak apa ya? Yang karena gepeduk. Hamman yuki'afi. Begitu betul-betul marah tersulut Umar Amirul Mukminin. Ya subhanallah ya. Hatta hamman yuki'afi faqala al-Hur. Kondisi sudah tidak stabil, sudah tidak sehat. Hur yang bertanggung jawab tadi kan, ini bawa orang Abu Wangnya ya Amino ya, untuk Amirul Mukminin. Hur yang pada saat itu melihat kondisi ini, apa tindakan beliau? Langsung beliau berkata, faqala al-Hur ya Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa inna hadha minal jahilin. Lalu Hur bertindak, responnya apa? Wahai Amirul Mukminin, hanag hai ya Umar bin Khattab, tapi pergi hai ya Amirul Mukminin. Ya. Jadi fungsi beliau sebagai Amirul Mukminin gesapa, wahai Amirul Mukminin, Allah telah berfirman kepada nabinya, khudil afwa wa'mur bil 'urfi, maafkanlah dan suruhlah kepada yang baik, wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Geco ayat Al-Qur'an. Genasehati Amirul Mukminin dalam kondisi sigap, beliau nasihati Amirul Mukminin dengan ayat Al-Qur'an. Wa inna hadza minal jahilin. Orang ini wahai Amirul Mukminin termasuk orang-orang jahil. Jadi payah kebegahnya ke buah. Ya Amirul Mukminin, ini adalah orang jahil. Betullah beliau ini tim penasehat Umar dan ahli Al-Qur'an. Beliau tahu bagaimana menetralkan Amirul Mukminin dalam kondisi yang tiba-tiba hanas stabil, hanas payah pikir-pikir. Tim penasehat beliau, wahai Amirul Mukminin, Allah menegur apa? Allah menyuruh nabinya, khudil afwa, maafkanlah. Wa'mur bil 'urfi, suruh yang baik-baik. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpaling dari orang-orang jahil. Dan ini orang termasuk orang jahil. Anak begah nyok Abu Alun, beleh itu sampai macam-macam. Anak begah mana? Ya. Kondisi begitu beliau harus jadi penengah. Tidak berpihak. Menengah beliau. Wa inna hadza minal jahilin. Apa yang terjadi dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Fa wallahi ma jawaza Umar hina talaha wa kana waqafan 'inda kitabillah. Kata Ibnu Abbas, demi Allah, Umar bin Khattab tidak bergerak. Hanya menggerakkannya. Wa kana waqafan 'inda kitabillah, dan beliau adalah orang yang kalau dibacakan kitab Allah, beliau akan sangat mendengarnya dan sangat mempertimbangkannya. Kalau dibacakan ayat Al-Qur'an, hana meketek Umar dengan dengar ayat Quran. Ya? Ketika dinasihati dengan ayat Al-Quran. Betullah Hur ini orang yang pintar mengetahui bagaimana psikologi Amirul Mukminin. Kalau beliau sedang marah sangat, maka dinasihati dengan Al-Quran lepi leju. Itron leju, down leju. Akhir kita, akhir kisah saudaraku yang dimuliakan Allah. Mari kita sedikit belajar di sini beberapa hal. Amirul Mukminin adalah
seorang penguasa hebat, penguasa besar. Umar bin Khattab, banyak ayat turun yang membenarkan perkataan beliau. Ya. Termasuk masalah ayat hijab. Ayat hijab, sebelum turun ayat hijab terhadap untuk wanita-wanita Islam dan juga kepada istri-istri Nabi, Umar bin Khattab pernah beliau sampaikan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak suruh istrimu untuk berhijab? Ummahatul mu'minin untuk berhijab, karena yang masuk ke rumah itu ada orang yang baik, ada orang yang jahat kadang. Yang perumah Nabi ke macam-macam orang." Pada saat itu belum ada kewajiban berhijab. Belum ada kewajiban berhijab. Jadi Umar bin Khattab melihat, "Ya Rasulullah, suruh istri-istrimu untuk berhijab ya Rasulullah, karena yang masuk ke rumahmu macam-macam orang ada macam-macam orang dalam dalammu." Ya. Setelah itu turun ayat hijab menyuruh untuk wanita-wanita istri-istri Nabi berhijab. Luar biasa Umar. Begitu juga dalam masalah perang Badar, begitu juga dalam dalam masalah terjadi cekcok antara istri Nabi. Itu juga perkataan Umar dibenarkan oleh Al-Quran. Tapi dalam mengurus tentang urusan dunia, urusan kekhilafahan, urusan pemerintahan, beliau tetap ada tim penasehat, musyawarah, yang beliau tidak memutuskan kecuali tim ini mengambil keputusan, membuat musyawarah. Ada tim musyawarah beliau, majlis musyawarah beliau ada. Yang majlis ini berfungsi, selalu beliau tanyakan. Ketika ada masalah, termasuk tim musyawarah Umar itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini terkenal kalau masalah-masalah yang enggak sanggup diputuskan oleh tim majlis dan juga Umar sendiri enggak tahu harus ngambil masalah apa, itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang mampu untuk memberikan keputusan. Sehingga Umar bin Khattab terkenal dalam sejarah Islam, kalau ada masalah yang berat sekali beliau katakan, mas'alatun man la Aba Hasan laha. Ini masalah yang hana Abu Hasan di sini. Abu Hasan maksudnya Ali. Kalau masalah enggak ada solusi, kata beliau, masalah yang enggak ada Ali bin Abi Thalib ini. Ukuran Ali bin Abi Thalib itu adalah solution maker bagi Umar ketika masalah berat dan hana doho cak urusan. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maaf cakap, hari ini kita kalau kita lihat pemimpin-pemimpin kita ada tim penasehat, tim ahli, tim belau. Ya, tim-tim yang mendung. Tatanya ilo nak pakai leo bau peti induknya. Ana tong ni kamu mendung be. Maaf cakap, ada bupati-bupati seperti itu yang saya tahu. Jadi tim semua lengkap digaji lo. Tatanya nak nah lu, setiap upati kecoknya pernah mata hanan gua apa upati kau. Ika mau pihan dong, mana mau telpon dan mundu dan. Artinya itu tidak berfungsi. Gaya hidup kita musyawarah sekarang hari ini gak hidup untuk mengurus urusan banyak orang. Merasa bahwa ini adalah kajik lu putuskan tidak aku musyawarah tetetat. Enggak islami begitu. Mengurus urusan orang banyak, mengurus urusan rakyat, tetap musyawarah itu mekanisme musyawarah difungsikan. Nabi melakukan demikian, Umar juga Amirul Mukminin melakukan demikian. Nyok danyok, sistem tidak berjalan, artinya bahwa mandung barang nak, tapi tak pakai hana. Yang dia tidak ada kemampuan untuk itu. Nah ini harus kita perbaiki. Siapapun kita, mengurus masjid juga demikian. Mengurus masjid ini adalah mengurus urusan banyak orang, jamaah-jamaah yang berbagai macam orang. Apa saja keputusan kita mengenai masjid, program dan yang lain harus melalui mekanisme musyawarah. Walaupun drone imumci, gebegat drone imumci adalah untuk mengatur mekanisme berjalan dengan baik. Ataupun kita nyo sebagai gampong kecil kita nyo menancik. Kecil kita nyo. Nah tuhapun itu untuk apa tuhap? Tuhapun tim musyawarah. Yang tuhapunnya kemecih urung tuhan mandu anda udah api benajib. Majlis musyawarahnya kecil kita ngambil
keputusan Tuhan pun kala itu. Sehingga ketika ada masalah nanti, hanya kena ada kecil diri, apakah? Ini keputusan Tuhan pun juga, keputusan bersama kami. Ketika ada salah praktek, kesyik pun mengatakan dengan mudah, hasil musyawarah bersama, kita hormati. Nah, begitu. Itu harus hidup. Harus kita perbaiki. Nah, kemudian selanjutnya, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, kita lihat daripada Amirul Mukminin bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di samping masalah musyawarah beliau, beliau mengambil, ya, mengambil tim musyawarah, sampai juga kepada beliau orang yang menyampaikan beliau tidak berbuat adil. Roh uke muka kenyan lo, ike kenyan orang pegang, ana ade lo. Betapa adilnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang Nabi katakan kalau meninggal Umar itu terbuka pintu fitnah. Ya, Nabi pegang roh, punya Umar meninggal pintu fitnah dah. Betul lah, setelah Amirul Mukminin meninggal beliau ditusuk karena fitnah, setelah itu terjadi fitnah yang lain. Tapi beliau dianggap tidak adil. Seorang penguasa, seorang pemimpin, dan kita juga secara umum tidak mampu membuat semua orang itu ridho dengan kita. Tidak ada kemampuan kita membuat orang semua senang dengan kita. Tidak bisa. Tidak ada kemampuan manusia untuk itu. Tetap saja ada orang yang mengatakan hanadidun, betapa adilnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga masuk dalam daftar 100 orang yang berpengaruh yang dibuat oleh Michael Hart di dunia dalam sejarah umat manusia, termasuk Umar bin Khattab nomor 50 sekian, masuk Umar bin Khattab, orang yang sangat berpengaruh dalam sejarah manusia karena keadilan beliau. Tapi dalam sejarah menumpuk orang-orang yang kenyan hana ade dona. Ada seperti itu pelajaran hidup. Tapi ya, kadang orang yang kegedayonya, orang jahilin yang gedayo bahasanya, enggak perlu tanya peduli dah. Nah, tidak mampu kita menjadikan semua orang ridho dengan kita. Yang penting berbuatlah semampu kita, fattaqullaha mastata'tu, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bender dah pegang bawa. Oh, bender dah kelut Amirul Mukminin pih lagenya. Amirul Mukminin lagenya lalu pegat luar biasa, lalu membut habis-habisan. Lalu mengedanya tak pebut tak pegatan, matena yang pegah lagenya. Bele dah kendro, Amirul Mukminin pih guna anjir. Ini orang pedan pebut, hana pebut apa? Nyan konci, ya, ya, nampak. Tapi di sini kita belajar sebaik-baik orang siapapun, seorang penguasa manapun. Kalaulah ada seorang penguasa yang baik di sisi kita, atau seorang yang menjadi kepala ini, kepala itu, yang bertanggungjawab, tetap ada orang yang tidak ridho, itu hal yang wajar. Hal yang wajar, karena kita mengurus banyak orang, ya. Selanjutnya, kita belajar juga dari sini, bahwa seorang yang emosi dan marah itu, emosi dan marah, tidak salah emosi dan marah, tapi yang nantinya bermasalah adalah setelah kita itu, kita lakukan apa? Emosi itu spontanitas, bunge, tersulut emosi. Itu nggak bisa kita tahan. Nggak bisa kita tahan. Cuma yang harus diperhatikan, setelah itu kita ngapain? Setelah emosi itu ada, kita ngapain? Apa yang tanya pegah, apa yang tanya puput, itu yang menjadi masalah. Sekedar bunge gedanya, mirah wajah gedanya, itu hal wajar. Tapi setelah itu jangan banyak ngomong, jangan memaki, jangan mengambil sesuatu yang tidak wajar, melakukan tindakan yang tidak wajar, ini yang jangan. Nah, ini yang dilarang. Itu maknanya la taghdab, jangan marah. Artinya jangan melakukan aksi-aksi, balik ucapan atau perbuatan dalam kondisi marah. Makanya dilarang dalam Islam seseorang membuat keputusan ketika sedang marah, mengucapkan sesuatu ketika sedang marah, dan jangan berjanji ketika sedang senang. Ya. Kata orang Arab, jangan berjanji ketika senang, jangan berhukum ketika sedang marah. Nyentaman ya. Ketika senang dah menjanji, tenang mentau nyoje tu, tengah senang, wateka biasa tu, baru dah terlalu tu. Makan tu aku pegah lagi. Ketika senang jangan berjanji, ketika marah jangan berhukum. Ya. Jangan ucapkan sesuatu,
karena itu kata-kata sedang marah itu adalah kata-kata yang sangat tajam, kata-kata yang menyakitkan. Jangan ucapkan sesuatu. Nah, selanjutnya di bagian akhir daripada ini kita sampaikan Amirul Mukminin ketika disampaikan dengan Al-Quran, beliau sama sekali tidak melewati nasihat itu dan beliau pun teglong, bahasa yang tanya orang Aceh, teglong, hana moment, tidak bergerak. Umar bin Khattab, kita netralkan beliau dengan Al-Quran. Kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau dibacakan ayat Al-Quran, jangan pernah melanggar. Jangan pernah kita menolak. Siapapun orang membacakan ayat Al-Quran di depan kita, dinasehati kita dengan Al-Quran. Jangan mereka menganggap angkuh dan sombong, jangan. Sebagian orang mungkin, sebagian ubid udang, nyan baru tikrik hafal Quran. Ketika dinasehati dengan Al-Quran, baru-baru baca Quran. Apa artinya itu? Apa artinya? Hah? Tidak mau menerima, ada keangkuhan, ada sombong. Kalau dengan ayat Quran jangan main-main, saudaraku. Bukan cuma nasihat, bahkan emosi saja bisa dinetralkan dengan Al-Quran. Pengalaman di Mesir, ada psikologi orang Mesir. Orang Mesir ketika accident di jalan, tabrak mobil dan yang lain, ketika tabrak atau tersenggol, berhenti. Mereka mudah cepat marah. Pegah hamba bertekak mulut, ya. Ketika mereka sedang bertekak mulut seperti itu sulit kita netralkan, untuk tapi dia kira susah. Tapi ada kata kuncinya. Mereka kalau kita suruh berselawat, mereka semua akan diam dan ikut berselawat. Kahang getem berselawat paling kurang geriem. Gimana cara kita salu ala Nabi? Jadi orang yang ketika mbak jalan ke pegang macet go, ingatnya kamu dawa dua ke, nyok gimana cara dapat gelar dua ke? Caranya orang Mesir mengatakan kepada kawannya ini apa? Salu ala Nabi. Nyet dengan bunga-bunga. Ya, dengan bunga-bunga salu ala Nabi. Nyet pegang salu ala Nabi, munya haikeun sallallahu alaihi wasallam, geim. Yang mati dengan bukan hidup yang iya hanangkan saluran dan Nabi alaihissalatu wassalam hanangkan ketika bukan hidup kelam saluran Nabi itu daulah dengannya ketika bukan hidup saluran Nabi kelembukkan haji kumdawali, ya, itu kuncinya orang Mesir, ya. Ketika suruh berselawat kepada Nabi, ketika dia marah dia diam, ada pada salawat. Lun tanya mbak, urang tanya mbak Dodro na, munya urang Aceh perkeun. Munya urang Aceh tengah buih ke tengah nyan perkeun. Cing bega teh. Ha? Ha? Urang Aceh. Ratib eh? Ratib bunga-bunga yang bawa peti, you beratib peti juga. Nung ratib. Atau aku pegang ratib, kah-kah kena biar gede kan? Walihada wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.